Okey, peminat-peminat Slam sudah tak sabar nak tak tengok wajah terkini. Itulah dia, bukan Kumpulan setakat Slam. Poster, okay? Bukan setakat poster. Ini bukan. Yang ni bukan. Bukan ni, bukan itu. Jangan kecewa. Zam. Ini dia. Wow, 6 ahli Kumpulan Slam yang bersama kita. Assalamualaikum. Okey, ini dia. Baik. Biasa kita selalu tengok Abang Zamani dengan Abang Syah. Jadi saya cuba nak ingat nama. Abang Zamani, Abang Syah, Aidi, Ajak. Allah mak, dah salam dulu. Silap. Ajak, Abang Michael. Abang Lee. Abang Lee, Man, Aidi. Okey, minta maaf. Kita cuba-cuba nak hafal nama semua. Tapi Kumpulan Slam memang sentiasa dalam memori lah. Itulah dia. Ya, dari dulu ya. Dulu saya pernah bekerja karaoke Melayu. Jadi setiap malam... Waktu tu karaoke tu bukan komputer. Dia pakai VCD tau. So saya DJ tu. Memang saya kena buka lah lagu Slam, Slam satu malam memang dalam 10 kali lah. Grammys mengundang tu. Patut dia ingat lagu Slam. Saya memang ingat Okay. dia. Okey baik, selepas lebih 20 tahun sejak konsert yang pertama 1996, hari ini bersejarah lah tahun ini untuk Slam. Jadi mungkin Abang Zamani dulu lah boleh cerita idea kepada konsert Kurnia Slam ni. Okay. Sebenarnya idea daripada konsert Kurnia ni tercetus apabila yang kalau nak mengimbau pada konsert tahun 96 tu, itu mungkin saya kebetulan lah. Saya kebetulan genap 2016, genap 20 tahun, kita baru lepas adakan konsert tu lah selepas tu. Jadi kita sebetulnya pada kita ambil peluang untuk buat konsert ni sebab pada tahun ni kita nampak ramai artis yang buat konsert. Banyak artis kumpulan-kumpulan dan jadi belum belum ada kumpulan pop rock yang buat. Sebab ni rock, banyak rock kan. So kita cuba buat konsert tu lah, daripada situ lah tercetusnya. Tercetus idea kan? Alhamdulillah. Dan saya dimaklumkan juga ini antara peluang terbaik untuk anda berenam reunion lah katanya. Selalu kita tengok watak berdua ini. Kalau yang lain kita boleh kongsikan sikit sekarang ni tengah-tengah buat apa kan? Sibuk apa? Buat waktu sekarang ni kita dalam proses latihan dalam studio. Kita dah bermula dalam dah 3 minggu rasanya. Okey. Semua berjalan lancar insya-Allah. So ada lagi like 2 minggu lebih sikit. 2 minggu lebih lagi kan? Untuk ready insya-Allah. Mudah. Okey. Abang punya persiapan okey. Alhamdulillah. Balik ni konsert-konsert yang terdahulu ni. Memang sampai pun penat masa tu pasal demam. So alhamdulillah. Everything kan. Still work out together lah sama-sama. Yalah, walaupun dah lama kan, tapi sekali reunion je semua kena terus. Kena terus eh. Kena terus. Okey. Abang main sendiri okey. Okey, masih lagi. Abang, okey. Saya okey. Alhamdulillah. Saya akan pastikan yang terbaik untuk peminat nanti insya-Allah. Maksudnya bila idea untuk buat konsert Kurnia Slam ni tak ada masalah lah untuk ahli-ahli semua untuk reunion. Oh, tak ada, tak ada. Sebelum ni pun kita dah banyak sekali juga merancang untuk buat persembahan sebelum lah. Yang paling last konsert di Singapura. Singapura 2012 kan itu dah idan menggabungkan semua. Boleh katakan untuk show yang besar tu agak lama lah. Jadi bila kita ambil keputusan untuk buat setuju untuk buat konsert tu, jadi kita kumpul balik. Jadi kita kena fokus balik untuk rehearsal lah. Sebab memang persiapan dia memang intensif lah. Sebab bukannya senang. Memang betul. Lagi satu sebab mungkin kita dah bukannya tiap-tiap minggu kita perform sama-sama kan. Jadi tapi bila kita kumpul tu dia punya masa untuk dapat dia punya tu keserasian balik tu tak lama, tak lama sekejap je. Memang biasa cuma part yang lama kita ada buat arrangement baru. Biasa kalau Slam kita akan buat arrangement baru kan setiap kali tu. Setiap kali buat show kita akan cuba buat yang fresh lah. Tapi kita tak ubah dia punya apa ni, melody apa semua kita tak ubah lah. Tapi kita cuba buat macam tu dari segi jadi dari segi muzik kita ada contribute dari segi muzik bagi orang yang apa ni penggemar muzik, arrangement apa semua ada dan bagi penggemar melodi pun ada juga kat situ. Jadi kita balancekan kat situlah. Oh okey. Jom kita kongsikan mengenai konsert Kurnia Slam yang baru ini. Apa yang akan dipersembahkan dan juga ditawarkan oleh Slam untuk saya rasa generasi baru yang lama akan datang. Dua generasi akan ada nanti ni. Kawan-kawan lah, even kawan-kawan macam yang biasa saya buat program-program maupun dong pun tak sabar. Tak sabar. Semua datang nak tengok. Jadi apa yang kita boleh cakap, cuma kita boleh bagi, nak cakap yang terbaik pun kita pun bukannya tahu yang terbaik. Tapi kita bagi yang terbaik lah sebab kita cuba buat lain dari yang lain. Maknanya
kita cuba sajikan apa yang slam selama ni, selama berapa tahun kita? 23 tahun. Jadi kita cubakan bagi tahu apa itu slam sekarang ni. Jadi daripada start sampai habis tu mungkin kita akan kurang dengar bercakap lah sebab lagu ada banyak. Lagu ada dalam 20, kalau ikut list sekarang ada dalam 20, dalam 25 lagu. Jadi mungkin kita akan sesuaikan dengan arrangement baru semua, cara kita nak sampai dengan Sepayuk. Sebab selain banyak lagu ballad kan, jadi ada kena ada satu cara untuk sampaikan supaya orang tak apa ni, tak berapa rasa bosan. Kalau bosan tu tak, saya rasa memang tak akan bosan. Kita tak nak suasana tu macam Cuma dari segi garapan konsep tu, persembahan awal mungkin slam yang dulu, lepas tu baru meningkat-meningkat sampai slam yang hari ini ke, macam mana dia punya garapan konsep? Garapan konsep kita tak, saya actually kita tak ada buat macam itu sebab kita akan tampil di mana slam sekarang. Cuma kita ada buat dalam beberapa segmen, ada empat segmen. So macam Syah cakap tadi, kita dari segi apa yang kita dah berlatih selama ni, muzik tu kita segarkan ikut daripada zaman sekarang ni lah masa ni. Tapi lagu tu tetap sama juga. Malam tujuh malam. Kemungkinan Abang Ajak ni akan menyanyikan semua. Tak juga. Lain semua buat backup vocal lah. Backup vocal lah. Yang ini tak jadi kena kan. Ini memang serahkan pada zaman. Ya, kelainan lah daripada kita orang kan. Oh, betul tak? Ini memang betul. Abang Ajak akan menyanyi nanti. Tapi selalunya Syah yang ajak. Buat lagu tu tak praktis lagi. Saya tak tahu lah kan. Sebab apa-apa kadang-kadang secara spontan pun jadi kan. Lepas tu juga tadi malam kan ada juga jemputan untuk artis-artis lain ke, ada untuk bergabung sama slam nanti? Memang ada guest artis lah. Kita ada artis undangan. Tapi buat masa ni kita tak malukan surprise ni. Surprise tanah dia. Kejap nanti. Yang apa ni, nak tambah sikit yang artis undangan. Kita ada plan untuk panggil dua atau tiga. Tapi yang menarik dia, kita panggil artis baru. Artis baru untuk nyanyi lagu slam. Jadi kalau artis undangan tu ada di konsert tu, dia tak akan nyanyi lagu dia, dia akan nyanyi lagu slam. Mau nyanyi lah semua lagu-lagu slam. Dengan cara mereka. Menarik. Nanti lepas off air saya nak tanya juga ya, secara offline ya, siapa di antara tetamu kenamaan yang bakal pergi ke VIP area ni. Okey, mengenai tiket. Tiket ada lagi ke kosongan? Masih dibuka lagi ya. Okey. Cepat ya sebelum dijual habis tu. Dan juga pemilihan tapak ni di Star Expo Center Kenangan Mall KWC ya. Kenapa pilih tapak ini? Memang ada kenangan ke ataupun memang saja pilih ke, macam mana? Itu kena tanya. Kenangan tu tak adalah, cuma kita pihak penganjur dia ambil keputusan untuk buat di KWC lah. Mungkin ada tempat lain, mungkin sama ada ada apa tu dah penuh ke apa ke, tapi saya rasa pemilihan penganjur tempat ni oleh penganjur, saya rasa dia pun dah fikir apa elok ke tak elok kan. Jadi kita harap benda tu okey je lah, itu je lah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Star Expo Center Kenangan Mall KWC, 14 Mei. Besar kan tempat dia? Tingkat apa ni? Tingkat 15. Tingkat 15. Jadi memang macam indoor eh? Ya. Indoor. Jadi dia macam terhad jugalah. Siapa nak kena beli tiket awal lah ni. Itulah dia ya. Tapi macam peluang kita sangat bertuah ni ya. Kita meet and greet ni. VVIP cari. VVIP 399. Kira tu dapat meet and greet ya. Dan dapat t-shirt, free t-shirt, free standing and limited seat. T-shirt ni lah bang. T-shirt ni kena lebih kurang. So, kalau yang VVIP ni memang depan sekali lah. Belur semua kena. Depan sekali dia boleh pegang kaki lah, insyaAllah. Boleh pegang kaki. Okay. Cuma dari segi pemilihan lagu-lagu tu, tak semua lagu slam kena nyanyikan. Dia 20 lebih tu, semua. Kalau ikutkan slam, kalau nak ikutkan kami ada hampir lebih daripada 60 lagi. Kalau ke semua banyak lah kan, semuanya. Ini dipilih. Tapi ini kita pilih yang kami jangkakan memang yang datang tu akan tahu lah lagu-lagu yang kita. Ini memang berbaloi lah harga tiket ni.
Fu. Okey, baik. Sekali lagi kita berikan ruang kepada Nam-Nam. Individu betul. Hebat ini untuk mempromosikan kenapa konsert Kurnia Slam ini akan menjadi igawan lah untuk kami semua. Silakan daripada Abang Lili. Silakan. Li, mai ni. Promo sikit. Minta harap para peminat dapat datang lah kan. Jual kita orang. Jadi kita orang dah lama tak perform. Marilah sama-sama kita. Abang-abang. Saya harap peminat semua akan berpuas hati lah malam tu. InsyaAllah. Sebab mungkin lagu-lagu selection daripada kita orang ni kan. Harap begitulah. Okay. Pada saya peminat baru ke lama kan. Kalau dapat ada pada konsert ni lagi bagus lah. Jadi dapat bersama meriahkan lagu dengan slam. Abang Jack? Yalah, moga semua dapat, you know, peminat dapat bersatu, you know, berkumpul ramai-ramai pada malam tu kan. Mungkin yalah, kita tak dapat tak dapat perform lagi, kita tak tahu kan. This is the chance. Betul, kembalikan nostalgia kan. Yang dah, yang dah biasa tengok Abang Syah goreng kita hari, malam tu dia goreng lain sih. Okey, apa ni harapan saya apa ni supaya peminat slam satunya, tentunya peminat yang dah lama mengikuti perkembangan kita, saya harap dong boleh datang bagi support lah, bagi support. Bukan sebenarnya kita, sebenarnya malam tu kita nak bagi something dekat peminat. Jadi jadi kita nak dong datang supaya kita boleh bagi something apa yang selama ni dah 23 tahun yang kita berkarya apa semua. Jadi malam tu kita harap kalau plan tu semua okey, tak ada masalah, dan kita harap mereka akan dapat sesuatu daripada konsert tu. Dan untuk peminat yang baru pun macam apa ni, apa tu yang golongan-golongan apa ni, yang muda-muda ni apa semua yang baru nak berjinak dengan dengan industri muzik apa semua, mereka boleh InsyaAllah tak accept kita. Jadi dari apa yang saya nampak daripada macam Aswara, daripada Aswara, daripada apa ni, institut muzik apa semua, harap mereka dapat bagi sokongan lah. InsyaAllah. Banyak ni apa ni, orang punya master. Baik, kita boleh tengok apa yang terbaik nanti. Okay. Kita bagi satu apa ni, satu persepsi yang lain tentang pop rock. Itu je. Abang Zaman ni, akhir sekali. Okey, macam saya pun harap sangatlah peminat-peminat bukan saja peminat-peminat slam yang selama ni dah mengikuti kita, peminat-peminat yang baru pun boleh. Orang kata tak salah dia datang untuk nak dengar. Betul. Mungkin selama ni diorang dengar nama je slam kan. So inilah pada jadi pada malam 14 hari bulan ni nanti, insya-Allah kita kami bekerja keras sebenarnya. Kita bekerja keras untuk memberi sesuatu kata Syah pada peminat. Jadi kami harap peminat pun dapat sama-sama. InsyaAllah. Itu dia. Nantikan slam pada 14 Mei, 7 malam di Star Expo Center Kenanga Mall KWC. Baik. Betul. Ticketpro.com.my ataupun 0378807999. Okay. Sebelum terlambat.